akses mereka seperti itu. Nah, di peta yang baru kita berdasarkan putusan Mahkamah Arbitrase mengatakan bahwasanya arbitrase Filipina dengan China menjelaskan masalah fitur laut yang pulau-pulau yang kecil itu mereka tuh nggak berhak dapat zona ekonomi eksklusif, jadi cukup 12 mil. Makanya ini kita tutup di peta yang baru, kan kita tutup. Ini kita tutup karena ini batas ZTE, ini kita tutup, ini jadi perairan ZTE-nya Indonesia. Lalu pulaunya mereka yang kecil dua di sini, Karang Helen sama Pulau Tobi, itu kita kasih kita kasih 12 nautical mile aja. Itu satu. Yang kedua, ini kalau sebelumnya itu garisnya putus-putus karena waktu itu perjanjian ZTE-nya belum disepakati. Sekarang di peta yang baru ini garisnya sudah menyatu semua, karena memang perjanjian ZTE Indonesia dengan Filipina itu sudah selesai. Indonesia bahkan sudah ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2017. Sebelumnya Malaysia itu maunya adalah pulau-pulaunya mereka ini yang kecil-kecil ini, mereka maunya ini diadu, maksudnya digunakan, diberi full effect, diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya. Makanya mereka pengennya menggunakan garis yang biru ini. Biru ini adalah garis perjanjian Indonesia-Malaysia tentang landas kontinen. Ini tahun 70-an. Kenapa garis ini disepakati dulu padahal menjorok ke sisi kita? Pada waktu itu, tim perunding kita masih memperjuangkan konsep negara kepulauan. Jadi kita membutuhkan dukungan negara Malaysia untuk mendukung posisi kita di forum internasional, di konvensi hukum laut internasional, dengan cara ya udah deh, kita sepakat dengan usulan kamu, tapi Anda harus mengakui konsep negara kepulauan kita. Dan akhirnya memang mereka mendukung, dan akhirnya ya kita sedikit kalah di sini, tapi kita dapat perairan yang seluas ini. Jadi itu sedikit cerita zaman dahulunya. Tapi sekarang dalam ketika setelah UNCLOS, ini zona ekonomi eksklusif, ya kita nggak mau lah dengan cara seperti dulu. Ya sekarang ya pakai UNCLOS. Malaysia bersikukuh nggak mau, tapi ya sekarang proses negosiasinya sedang berjalan. Lalu yang terakhir di sini, di Singapura itu, kalau di sini kecil sekali, tapi kalau petanya nanti dicetak besar, akan kelihatan. Di sini tuh, di sini ada buletan.